Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Wanita Pakatan Harapan Negeri Sembilan bersedia bekerjasama dengan Wanita Barisan Nasional Negeri Itu bagi menghadapi pilihan raya negeri tahun ini. Ketuanya Nicole Tan Lee Koon berkata, bagaimanapun ia tertakluk kepada perbincangan pimpinan Majlis Presiden PH. Kami telah pun memulakan langkah mengeratkan silaturahim menerusi program Haiti Perpaduan yang diadakan di sebuah hotel baru-baru ini yang turut dihadiri wanita MCA dan MIC. Ia nampak positif dan selepas ini kita merancang mengadakan lebih banyak program bersama, katanya kepada Sinar Harian pada Ahad. Menurutnya, ia juga menjadi titik permulaan jalinan persahabatan perpaduan di antara wanita PH dan wanita BN demi masa depan negara khususnya di Negeri Sembilan. Turut hadir Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Negeri Sembilan, Norwani Ahmad, Ketua Wanita PKR Negeri Sembilan, Nurzunita Begum, Ketua Wanita MCA Negeri Sembilan, Loh Siu Ying dan Ketua Wanita MIC Negeri Sembilan, Maheswari Krishnan Sami.